Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini saya berada di Puskesmas Orang Agung ya, Puskesmas Orang Agung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka vaksin yang ketiga, atau mungkin bisa diistilahkan vaksin booster. Sebenarnya teman-teman, manfaatnya vaksin itu banyak sekali. Karena kita tahu sama-sama melihat bahwa kondisi saat ini negara tercinta kita sedang dilanda COVID-19. Maka ini sangat penting sekali apabila kita melakukan vaksin. Satu, dua, kemudian yang tiga istilahnya vaksin booster. Namun dari vaksin booster itu ada ketentuannya, yaitu setelah berapa ya? Setelah 6 bulan. Setelah selesai vaksin 1, 2, kemudian jarak 6 bulan baru diperbolehkan untuk vaksin booster, seperti itu. Dan tadi baru saja saya divaksin, sayangnya tidak bisa mengambil momen. Yang jelas kita tetap tawakal kepada Allah agar terhindar dari COVID-19, tapi dengan cara ikhtiar ikut menjalani, yaitu vaksin, baik vaksin 1, 2, dan 3, atau mungkin yang bisa disebut vaksin booster, seperti itu. Dan di sini cukup banyak antrian dari pasien-pasien yang ingin suntik atau vaksin booster. Yang jelas ini adalah upaya atau ikhtiar secara lahiriah agar kita terhindar dari COVID-19. Tetap protokol kesehatan, terapkan 5M atau bahkan 10M ya. Jangan pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, kemudian apalagi ya, berpola hidup yang sehat, dan juga jangan lupa apa sih, laksanakan vaksin baik 1, 2 ataupun booster. Bapak mau vaksin enggak, Pak? Vaksin juga. Iya. Yang ketiga. Iya. Oh, booster. Dulu sebelumnya Sinovac kan? Nama? Sebelumnya vaksin Sinovac nomor yang Astra. Astra. Oh, di sini juga nih. Iya. Tahun lalu. Oh, sudah tahun lalu. Oke. Saya kemarin pakai Sinovac. Monggo yang sudah tensi, monggo bisa maju. Memang manfaatnya banyak, Pak ya, Pak. Dengan vaksin lebih baik kan vaksin daripada tidak, ya, Pak ya. Iya, betul. Kemudian tetap menjaga, Pak, berpola hidup sehat, pakai masker, sering-sering cuci tangan, seperti itu ya. Kebetulan di sebelah kita teman-teman ini ada bapaknya juga ikut vaksin, ini dalam rangka upaya untuk sehat. Kita nggak tahu kapan itu datangnya apa COVID ya, atau virus. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, ya, seperti itu. Kan bapak siapa, Pak? Pak Hari. Pak Hari, rumahnya mana, Pak? Pondok Jati. Oh, Pondok Jati. Ya. Saya dari Sukodono, Pak. Dari pers, Pak. Bukan. Ini YouTube, Pak. YouTube. Oh, YouTube. Iya. Yeah. 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 Tujuannya ini saya ingin apa ya? Menyadarkan ke masyarakat, yeah, teman-teman, bahwa pentingnya apa ya, vaksin. Lebih aman orang yang vaksin daripada orang tidak. Yeah. Nah, seperti itu, ya. Iya. Yeah. Ya, di sini cukup ramai teman-teman. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Oke. Baik, teman-teman, tadi baru saja saya mengikuti vaksin yang ketiga, atau mungkin yang bisa disebut vaksin booster. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah vaksin 1 dan 2. Itu pun juga ada jaraknya, yaitu minimal 6 bulan setelah vaksin yang kedua. Ini baru diperbolehkan mengikuti vaksin booster. Di sini pelayanannya juga ramah, tempatnya juga bersih, dan prokesnya juga betul-betul di prokesnya betul-betul diterapkan di sini. Pokoknya pelayanan di Puskesmas Orang Agung ini bisa dikatakan apa ya, memuaskan sekali dari segi pelayanan, kemudian tempatnya juga bersih, dan yang layani juga ramah-ramah. Jadi untuk pasien-pasien yang hadir di sini itu senang sekali, juga ada nomor antriannya juga tertib. Pokoknya di sini memuaskan pelayanannya. Untuk teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin, karena mengingat
lebih aman vaksin daripada belum. Karena memang kita tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah agar terhindar dari COVID. Tapi lebih amannya adalah ikhtiarnya, yaitu mengikuti vaksin 1, 2, ataupun yang ketiga, atau yang sering dikatakan booster, seperti itu. Baik, kita langsung undur diri teman-teman. Ini baru saja saya ikut vaksin yang ketiga di Puskesmas Orang Agung ya. Di belakang nampak ini Puskesmas Orang Agung. Nah, di sini baru saja teman-teman saya melaksanakan yang vaksin ketiga. Berarti sudah cukup insyaallah, insyaallah. Dengan ikhtiar atau lahiriah ikut vaksin ketiga ini, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya dari COVID-19. Tetap teman-teman untuk jaga kesehatan, kemudian disiplin progres protokol kesehatan, kemudian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari COVID-19 dan seluruh Indonesia dan secara umum adalah dunia ini bersih dari COVID-19. Amin. Untuk itu teman-teman saya langsung undur diri, mohon pamit. Ini kebetulan ini di pinggir jalan. Apabila dalam penayangan video ini ada kurangnya, mohon maaf teman-teman. Saya tidak ada maksud lain kecuali adalah ingin memberikan pemahaman, memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya yang belum vaksin, segera vaksin. Baik vaksin 1, 2, dan ditambah yang ketiga atau vaksin booster. Untuk itu saya langsung undur diri. Jangan lupa setelah menonton video ini untuk memberikan dukungan ke channel saya, yaitu channel Vlog Mauni, dengan cara 1 tentunya subscribe, yang kedua adalah like, 3 komen, dan terakhir share di media sosial kalian agar Vlog Mauni terus semangat untuk mengupload video-video terbaru, tentunya memberikan manfaat dan informasi kepada Anda semuanya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.